Penyidik Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto, pengusaha yang viral memaksa siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong. Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda oleh petugas gabungan kepolisian dan Satgas Pengamanan Bandara. Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto. Dari pantauan Tribun, Ivan menggunakan masker dan kaos berkerah warna putih langsung dipakaikan borgol oleh petugas kepolisian. Dirmanto menjelaskan Ivan ditangkap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ivan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka langsung dibawa Polrestabes Surabaya. Diberitakan sebelumnya, Dirmanto menjelaskan, hingga kini polisi sudah memeriksa 8 saksi terkait kasus dugaan intimidasi pada siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya ini. Ivan Sugianto sudah menjalani pemeriksaan polisi sebanyak 3 kali. Dirmanto menyebut, polisi akan terus melanjutkan proses penyelidikan kasus ini. Termasuk dengan memanggil para ahli untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Jatim ini pun berjanji bahwa pihaknya akan berupaya untuk membuat kasus ini terang benderang agar nantinya tidak tersebar berita yang simpang siur di tengah publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.